Ciptaan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam diciptakan dari tanah ning iswargane Allah. Ditiup langsung anyabah Nabi Adam. Anyabah. Bernafas pada benguleban sambian ning iswargane Allah. Bernafas, bergerak bisa. Lastarna gadin toh Nabi Adam nika ia cerin oleh Allah diajari banyak hal, nama-nama pohon diajarin bi Gusti Allah. Arya kan nangkah, arya kan rambutan, arya kan gedeng Adam, arya kan mihoni, arya kan konari, arya kan keresen, arya kan japi, arya iboleh gapi bi Gusti Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, bahkan anggota badannya ibalain bi Gusti Allah. Ini dua mata untuk melihat wahai Adam, ini dua telinga untuk mendengar, ini untuk mencium, mulut untuk berbicara, kedua tangan untuk memegang, kui neku kang kui ngakan kang kui alakoh soko kang kui ajelen ibalain gapi bi Gusti Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Gunan apaan? Iku boleh gapi untuk melihat, untuk mendengar, untuk berbicara, untuk mencium, untuk ajalan, boleh gapi. Cuman setong tak boleh bi Gusti Allah. Tak ke boleh nyul manyul gini. Hari Nabi Adam dalam kitab ni kah posang apa rima tak ke boleh. Mun silain mari ke boleh lah. Hari ya apa ya? Apa ya? Kagui apa? Bertanya-tanya Nabi Adam alaihissalam. Allah paham, ibah langsung Nabi Adam mencabut pole gelun sekecil. Nafasnya, ruhnya ni kan, cabut gelun. Baru pas jetok, ikalak tulang rusuk yang kiri. Maka nak tulang ngareng laki ini kah? Sekanan genap, yang kiri ganjil. Tidak kena sekiri ni ikalak tulang rusuk yang paling bengkok sekiri ni kah. Ikalak bi Gusti Allah diciptakan apa baik ke baik Siti Hawa mun Adam kan atau top Adam ring laki sakoni bentan. Mun ring laki banyak bentan berarti beni ring laki gini. Adam kan atau top mengkan ring laki tanya banyak bentan. Ula rokok mulu. Neng-neng. Amun reng bini Hawa. Hama Hawa apa hangga ngamolo Allah pun tahu molo Allah. Maka reng bini reng ngapak mak ngepek-pek, ngecopok ngipe. Nika reng bini. Ngapak-pak tak nyaman, ngepek-pek tak nyaman, ngecopok tak nyaman, senyaman kun ngipe nika. Adam ataupun Hawa angga ngamolo Allah. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam apa boleh boleh. Ruhnya ibu boleh, bisa pon, bisa nyabab pon Nabi Adam. Akhirnya bisa ngulatin, dengan ngulatin ternyata mak pas berdering bini ratin gandaria, ya Nabi Adam. Mak pas lebur gandaria bentun. Akhirnya langsung ikeluk abik Nabi Adam, mau dipeluk Siti Hawa ni kah. Akhirnya malaikat adabu Adam hatta tuaddiya mahraha. Mbanjir harus majar mahar jadinya. Bede mas kabin najuk pah langsung teku jadi anak itu. Allah kalau Adam neng-neng kalau bede mahar aja dia, bede mas kabin nah. Kala wa ma mahruha. Nah apa mahar malaikat? Mas kabin namun si bisa nyeting, bisa nyium, bisa neku, bisa meraba, bisa berpelukan. Nah apa maharnya? Jawab bi malaikat antusalli ala imamil mursalin wa imamil anbiya wal muttaqin. Pasera harus membaca selawat ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya-tanya mungkin embian Nabi Adam lu kelun orang lambe nang surga yang diciptakan oleh Allah. Masa apa harus baca selawat ke orang seki tak itetiaki oleh Allah. Kan iki Nabi Muhammad kan ki buruan kan senikah 1440 tahun ke sama ken won. Mak pas berupa puluh ibu tahun kajeng Rasulullah benar Nabi Adam kan senikah. Ternyata hadis mengatakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurnya, cahayanya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, saking mulianya Rasul nurnya, saya nur cahaya Rasulullah ini sudah diciptakan oleh Allah lambu awon sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi depan apa nang dalam tu. Tak paham lah torot. Yang penting dapat kisti Hawa langsung ibajar majas salawat ke Rasulullah, langsung berpelukan, berciuman, ben sama aja mah. Masih belain bi Gusti Allah sehingga Adam dengan Hawa wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, jamak semak kan dari ya. Yator bi Gusti Allah. Jadi hidup di dunia ini kita ada aturannya. Di surga saja ada aturannya kepada Nabi Adam, apalagi kita di dunia. Si melanggar, edin tak milih saya. Nabi Adam lambu. Karena melanggar, ikuda tak alar ke kuda na iblis, jadilah janjin iblis. Guste, gula aku dah Adam benak boton sampai hari kiamat. Inna kami al munzirin. Iyalah terus. Itu pun Allah. Jadi gula ban sampian musonan ke iblis, setan, muton gula ban sampian. Setan yang kedua, setan si Arab jin. Setan si Arab manusia. Sama-sama bahayanya, tapi lebih bahaya setan si Arab manusia. Bahaya kini. Ana Nabi Adam ni kuda bi iblis tak kuat ben Siti Hawa bangakan bun holdih. Seilarang bi Gusti Allah. Ideer bi Nabi Adam, jelekkeun Nabi Adam ilmu kitab bah teti bun holdih mun reng lake mah. Kan bedenuan katok kita lah ngahi. Ni ka bun holdih ikutan ilmu kitab ni. Tajalakkeun Nabi Adam. Acekak nang ganton. Karena Siti Hawa ngalak duaan buan holdin. Kok ngarengan rakus mun orang bini, ngalak dua langsung, langsung iku lunu, bah cekak ide dan wah jo rajo. Buan holdi kasa. Mengkan jo rajo lebur apa sini. Bemun tada buan holdin reng lake. Oh nis, patada saya kebentel lah. Oh. Reng buan holdi kasa din reng bini kasa. Beni napa kasa? Kibadah hikmat dah Siti Hawa ngelak duaan buan holdin, umpah ngelak tong kan tak lebur pocu dia ngelak du ngelak dua, pah tak cekak ni ngelak air pah cekak ni ngidado, wuh lebur pah mula cepuk buan holdin. Napa boleh pah ingat somangka buan holdin tinlah jalan pah lebur, wuh ya Allah. Saya rasa tak agelun ever ngebesaki buan holdin reng bini. Ini mun nyari bini si buan holdin bak raja. Ngiding. Mak le tak usah meleben bentar. Nyaman kata eding edim. cengar mun ibun tai buan holdi. Lambok ta pok apa. Buan holdi nyari ngi. Coba beli boleh ke ayat demare. Lada iya boleh. Mau cari buan holdi, akhirnya apa? Beri dinda bi Gusti Allah, itu dung dari swarga. Empat keluar Nabi Adam dan Siti Hawa. Engki, si melanggar wajib, wajib, denda. Tak apa yang berjemaah, berdiri. Kemarin kamu hadan bangsa kanjana, melanggar pesantren harus diusir, tondung, ngico, mainan yang bini harus diusir. Paham? Pasti saya enggak. Nengi swarga bayi bandung undang Nabi Adam iba keluar. Ini, apa boleh gula bandung pihano di nengi dalam tunya nengi kimalar mantir tak manggelanggar pesantren. Akhirnya iba keluar Epesa Nabi Adam ben Siti Hawa benega Siti Hawa esabe debuna ulama neng ilmu kitab fi riwayat ini esabe neng India Nabi Adam nengi neng ada yang mengatakan kini neng Mekah. Bersih mengatakan dengan riwayat-riwayat ini bermacam-macam. Ibu jauh, jaraknya ini jauh. Saling sareh. Epa bengkang bi Gusti Allah. Kuna itu top miwarokil jana kunik. Awat takut dia atau top. Iya ada bendibu, bendibu deh. Bengkang ada tak kelambin. Saling sareh. Adam kama ka jangan Siti Hawa. Siti Hawa kama benle sabit abid. Ratusan tahun saya ketemu nak ini kah? Akhirnya,
diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Nabi Adam doa mengakui kesalahannya, Siti Hawa mengakui kesalahannya. Mirana gula banemian mun tero salama dan ngilam dunya. Galero bener mula salah, aku ni cik aben sa. Salah. Empian ngico, enggak boleh ngico, segi ngaleng, mata agi nembok tapok. Paham? Mpon tak boleh lecek, lepas salah galero lekas mare. Derma Nabi Adam padah langsung isep ora bi Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, gula ben bini gula si anya mahawa zalim ka abak tibi. Derma dewuna Rabbana zalamna wa illam taghfir lana. Mun ta isep mun ajunan tak nyepora ka abtina sareng hawa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna bentak apa ringin rahmat bentak belas ajunan ke abtinah sarang Siti Hawa lanakunan naminal khasirin dan kulah sarang Hawa orang siro sirogi berempa saya katerima Abi Gusti Allah Abi dan Nabi Adam saya minta sapura teloratus tahun teloratus tahun saya minta sapura ke Gusti Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ke doa, doa bimbingan ke doa. Faham? Dalam surat Al-A'raf juz 9 qala rabbana surat Al-A'raf juz 8 rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Intinya istilah tondungan, istilah usiran nika bade mulen belam belam dari semenjak Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari swarga. Iye bade hikmat de. Nabi Adam kada kenika di swarga. Ki bade hikmatnya? Bade hikmahnya. Napa hikmahnya? Iba keluar dari swarga. Akhirnya pas turun temurun nengi alam dunia. Saya tandanya tak melanggar, tidak gula benembian, tak uning kebuan holdi pas. Nengi alhamdulillah, lembak keluh nah keluh kejadian enggak set. Jadi ada yang mengatakan sebelumnya teti nabi Adam jaya pon se ngulanggar ka anun Allah ni kanangi swarga. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Maksudnya si melanggar Nabi Adam ni kan sebelumnya yang kak tetina Nabi. Maksudnya gini kah melanggar pasal tobat bah baru yang kak Nabi in fi riwayatin ilim setong penafsiran panikah. Kipon intinya penciptaan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Milana tibuna Rasulillah in dahabta tuqimahu kasyartah. Mbaan mun mainga reng bini kalaban keras maka padana ben maloros bareng sibilu langsung potong. Intarokta mazala a'waja mun itorot tek painga reng bini ini kan kibakun bilu ana apa polan diciptakan dari tulang rusuk sebi sibilu e painga kalaben kasar pada naben ma maloros bareng sibilu langsung potong langsung patah itorot tek maloros kibakun bilu derma mainga reng bini harus hati-hati dengan cara lemah lembut dengan cara yang halus. Paham na benten? Karena reng bini ini kan mudah pecah, sensitif reng bini ini kan. Mila reng bini bahasa Arabnya mar'atun identik dengan mir'atun. Mar'ah reng bini mir'atun adalah kaca. Di rumah kaca mun kedung bele. Melarat untuk disatukan kembali. Mun kedung bele cintan orang bini kedung pecah kepercayaan ada rosak aku. Mila reng bini ini kan sensitif. Yang perasaannya cinta yang bungkol atau berarti pecah ada ni kawan. Di rumah kaca bela, di cili terdimbian, di pekun retak tak bisa pun tak sampurna.
Mirna harus hati-hati dengan seorang perasaan seorang perempuan. Allah. Pon.